Sampurasun. Pante. Tepang deh sarang sim kuring Kang Gunawan Jaya Diharja. Tadi parantos ngawangkong sarang kolotnial. Tah ayeuna mah sim kuring teh disarengan ku milenial. Nyaeta barudak ngora. Kaderisasi generasi penerus bangsa dina raraga ngamumule seni tradisi, nyaeta seni tradisi bangkong reang. Ya sagedengan sim kuring nu paling katuhu Kang Ibrahim. Ya, Kang Ibrahim sampurasun. Nah, Kang Ibrahim teh nembe kelas 11 di SMA hiji rongga nya. Kang Ibrahim. Tah ieu anu geulis, da nyaliranya geulis. Kitu Teh Tia. Mangitan Teh Tia alumnus di SMA hiji rongga nya. Mohon. Atuh nuhun. Nu ieu pangina si Jago ya. Kang Tio teh ya. Alumnusnya Kang. Mohon. Oh, teh SMA hiji rongga. Di rongga ada sanes di Bandung ya nya. Nah, kumaha pamadegan saran kamandang tim milenial tentang seni tradisi bangkong reang. Ayeuna ka Ibrahim. Nah, Ibrahim tos lami nyepeng bangkong reang atanapi ngiring dina lingkung seni bangkong reang di dieu. Alhamdulillah, dan di awal lebet SMA. SMA, mohon di kelas 10-nya. Mohon. Terus jantan sebagai anggota lingkung seni Bangkong Reang di dia. Mohon sarangga bahasa jononya apa yang tadi dia. Oh. Tah nyepeng naon? Kang Ibrahim teh waditrana atau napi nyepeng iwong kuat tak? Atau kumaha? Nari. Oh nari, cobi nari nanti kumaha menari Bangkong Reang siga Bangkong kan? Ah, kumaha cik peragakan, sok rada ngagitak we gitu narina, sok kumaha tah. Pemirsa ya, badai nari cina Kang Ibrahim, Kang Tio gengke nari, kumaha narina, sok. Sok ngadeng kumaha narina kumaha. Ah. Plak ding plak ding plak ding plak plak tuh ah oh gitu oh memang gitu nya bangkong reang mah tadina gitu atan aya ugaran sambil oh sambil nyanak iya oh gitu oh cobi nyanak iya kumah tadina oh gitu terasnya saya lah gitu tah nunari teh sabaraha seueur sa saya teh sabaraha seueur 8. Jadi pamaget 8, istri 8. Cuma istrinya 4. Oh, istrinya 4, pamaget 4. Oh, gitu. Jadi kolaborasi gitu nih. No, oh, kolaborasi Kang. Jadi si joget tage pasang-pasang gitu. Oh, pasang-pasang. Jadi Teh Tia joget, nari. Sok Teh Tia sareng Teh Tio kumaha pasang-pasang nyalak ieu teh. Yo. Ari pangeten ari istri mah kedah nama aya aksesorisna teh tolok sareng boboko. Oh, nya tolok sareng boboko. Oh, sanes ieu sanes mancet nah, sanes. Kan dina eta teh dina petani. Musikna teh eta petani teh. Oh, janten Teh Tia mah. Ayalah boboko sareng ieu nya. Oh, gitu. Sok uyas peragaan kumaha tah? Ningali cik peragaan anak. Untuk bae Teh Tia. Sok Teh Tia. Anu ieu we anu. Ahan. Anu ah, sok. Tah pemirsa, ieu peragaan adegan tari no di piriku Bangkong Reang. Tah Kang Tio sarang ya. Oh iya ya, punten, punten. Mohon ya. Ah, ieu nya. Nah, kitu. Ah, gitu tasabios. Ah, kieu pemirsa panginten anu istri mah boboko sarang ieu nya. Tok tok tah apa minu pamegat mah nyanak iya alat musik wal musik ganggong rek kumaha tah cik panjenengan sok ya. Peragaan we lah oh gitu oh luar leor pai sawah oh gitu heurin pak heurin teu sawah tah pemirsa tos ya jadi cara teras jadi oh gitu we terasnya nah, oh. Sarang selurusna mah seurkeuna gerakan-gerakan anu sanesna oh iya eta teh gerakan nuhun ngan tadi teh teu tiasa di adegan teh karena nya anggota anu narina seueur nu sakola oge mohon aya teh nya teu sabias mohon saya lah oh gitu tah pangitan aya tadi mah mung musik na wungkul nya oh, sareng anu tembang tah ngawi nu narina wirehna nuju sakola nya teu tiasa dipintonkeun lah
mong gerakanana supados tadi. Kanjo eta teh memang aya khusus gerakanana upami eta khusus eta sa saleresna mah ari di tarian mah lebih ke ka karena tema kaulinan. Oh, kaulinan. Kaulinan orang lembur gitu we biasanya upami dina ieu mah ketuk tilu lah gitu nya. Ah, gitulah. Pangitan. Teh tia tos sabaraha lami ngiring dina iya lingkung seni Bangkong Reang. Di ngawitan sekolah SMP. SMP mohon. Terus dilatih kusaha. Kupun raka. Oh, kuraka. Oh, jantan kuraka tesuk nari gitu nya. Mohon. Oh, jantan mung istri mah nari wungkul. Nari. Mohon teh aya ngawi latihan kanggo ngawi. Kan tadi indung mah tos sepuh. Ta generasi kanggo nu ngawihna henteu iya teu diajar gitu. Osok diajar. Osok. Mohon. Gitu jatuh ngekemah no ngawit ya seno milenialnya gitu latihan dia di lingkung seni sabaraha sa minggu sabaraha kali hari latihan apa pengen pak sok malam mingguan. Oh malam minggunya kali kami ku sadaya nama gitu hari di komunitas nama dua samingguan teh dua dinten gitu sering malam Kamis pamit telepon kami malam Kamis mah daya tamas sepuhungkul gini. Oh sepuhungkul. Oh jadi murang kali itu diajakan. Sanes diajakan mas Adama. Jadi ya sekolah. Oh sekolah. Oh iya jengna sekolahnya mohon. Kan hari Kang Tio matos lulusnya di SMA. Oh ntaraskan. Tah Kang kumaha ya ayah Bangkong Reang nu memang diciptakan ku sepuh orangnya di Rongga sampai di Kabupaten Bandung. Ayeuna panginten teras di mumule lah kurang panginten sebagai orang Sunda. Reus henteu. Ah Kang sebagai ya orang muda lah milenial. Reus teu karena ieu apa seni Bangkong Reang. Cuma Kang Tio. Pasti jelas reus. Reus. Soalnya emang nya sebuah kebanggaan oge gitu. Ya sesepuh di urang teh geuning ieu bisa kieu gitu. Oh, kieu nya. Lebar gitu jang pangen tenjang abi milenial. Ieu teh henteu dikembangkeun soalnya itu keunggulan ieu jang urang teh di dieu teh gitu. Unik lah nya. Mohon. Teh tia kumaha ya? Kamandang nasarana. Kanggo ngamumule ieu seni tradisi teh. Samireus. Areus nya. Kan amuning kana tadi ngadangdut we raos kitu nya. Kan langkung praktis. Daripada misalnya nari ieu ka ditu ka dieu gitu. Kumaha tah? Derasnya arus penta musik nu saranesna lah geuningan. Kumaha tah, Kang? Karena ari tari-tari tradisional mah entos seueur di nu sanes, tapi Bangkong Reang mah jarang gitu. Oh, jarang. Aya di sesepuh. Oh, di dieu nya. Kang Ibrahim kumaha tah? Upami aya nu ah iya mah da Bangkong Reang mah ciptaan abdi tinu sanes tetep kumaha tah milenial. Digebug wae gitu. Ributkeun. Didedetkeun. Ha? Rasa kuanya kayak Bangkong Reang teh nanti tos jadi suatu kebanggaan bagi masyarakat di dieu teh karena menjadi suatu ciri khas. Kanggo di ieu nya nanjeurkeun seni budaya tradisinya di dieu tah. Jantan upami punten ya sepuh-sepuh para sepuh atau saudara ya siapnya kanggo jantan kader regenerasi penerus ngembangkan Bangkong Reang siap. Oh siap alhamdulillah gitu banyak terus ka rencangan di sakola osok diwatoskeun bahwa abdi gaduh aya kelompok seni Bangkong Reang terus misalnya kumaha tanggapan guru-guru di sakola tanapi kepala sakola karena seni tradisi Bangkong Reang. Alhamdulillah guru-guru turut mengapresiasi karena seni bang karena seni Bangkong Reang kayak bangga gitu pak di wilayah kecamatan Rongga ada suatu ciri khas seni. Yang sulit untuk ditemui di daerah lain. Oh gitunya di dia memang seueur sawah main terinspirasi sepuh-sepuh orang teh poin ka pungkur kan di sawah tadi saur kasepuhan teh memang iya seni patani. Nya patani tuh kacipta kebayang upami orang ngawih di galengan terus teh tia tanapi sepuh orang ibu-ibu sok nyandak bakulnya nyandak sangu di budeku daun
wah pedo we tuh sarang sarang naon teh lalap sarang sambal teh nya tamiatna kerupuk gepuk teh nya gepurupuk itu Kang Ibrahim harapan Kang Ibrahim sebagai milenial kanggo ka payuna supados teras ieu teh nanjeur lah Bangkong Reang teh di komunitas ngabentuk lebet kana organisasi komunitas teh Kang Tio Kang Ibrahim teh tia jadi lebet lebet kana Bangkong Reang oh Bangkong Reang lebet. Lebetnya sebagai struktur pengurus di dia sarang sepuh sadaya dia teras umajak ka generasi penerus ulah main kieu wae atuh gitu kan ayeuna mah kumaha tah dasarna kana seni tapi kana seni HP wah terampil wae kana HP teh aya Korea gitu aya di mana kalah ka nonton ukarar itu tak kumaha umajak milenial supados si generasi penerus teh reueus sareng hoyong ngalaksanakeun ngamumules seni tradisi kumaha teh carana saleresna tos berbagai cara pak itu ya. Karena yang lebih bita kemudian lebih bita budak milenial itu seperti ada malam media sosial gitu kan iklan serang pami ayah ipen oke seperti kamari Agustusan tampil oke hitung iklankan lah gitu bahwa budak ngora oke ya kiki anda gini ngerame gini gitu ente sore tadi kiki anda sama dah kedah iya mah harapan milenial gitu ya sekal dina kedah ayah sebuah naon-naon teh paksaan oge geningan ka milenial teh supaya terbiasa kana seni teh gitu geuning da awal lama abdi oge kusabab asa haream gigihan teh kusabab aya naon kitunya tingkat popularitas naik gitu rada gengsi ya lah ya rada cuan gitu. Nah, kan etaknya salah satu motivasinya motivasi salah satu pendukung oke jangan enak kamu mulai iyo seni teh gitu dah lamun teh aya etsena jang kami mah da kumaha di meranan nah enak milenial mah mikirnya seperti gitu selaras sama ya etanya laras teh tia kumaha teh tia ge sapamadegan sareng Kang Tio. Mun sami wae atos ngajak rerencangan anu sanes. Mun kedah rada dipaksa wae. Tapi aya nu pami rada semah sok gabungnya. Oh gitu. Pemirsa, salah sawios upaya kanggo menggerakkan seni tradisi nu unik salahna mah aya urang dimurikeun. Janten misalnya di rongga aya 1000 siswa ngempal di lapangan tah nabuhan Bangkong Reang salapang lah misalnya aya 1000 kieu pahitanya urang di shoot langsung kamurikeun tah janten urang viralkeun Bangkong Reang ti rongga viral dimasukkeun ke muri janten we nilai urang deudeul tah sayanya mau tuh saya sana teh kasepuhan urang sekali waktos ke ngadamal seueur mun kedah seueur pangitu ya Kang Ade ompong yang ngadamalan kedah 1000 kieu ya 1000 Bangkong janten salah sawis menggerakkan supados viral Bangkong Reang di salah satu tempat bade di lapang atau napi di gunung di aula di mana 1000 jami siswa weh siswa kan pasti siswa mah seueur nya sareng nu tos alumni 1000 nako Bangkong Reang dipiring shoot ku kamera masukkan karena muri wah mau rongga pasti plus viral kan wae aya Kang Gunjay gitu lah pangintan pemirsa obrolan ringan ya sarang milenial tadi simkuring parantos ngobrol sarang kolonial jadi tuh seimbang lah generasi nu sepuh pangintan mengayomi membina memperhatikan bade nyerahkan ke generasi penerus bangsa penerus kanggo ngamu mulai seni tradisi urang sahadei upami teu urang irahadei upami teu ayeuna jeung jang saha upami lain jang urang mangga ti kampung Ciseureuh desa Bojong kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat simkuring Kang Gunawan Jaya Diharja atau napi Kang Gunjay teh ngalaporkeun seni tradisi Bangkong Sampurasun sampai.